Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ciptosong ya. Kali ini saya akan berbagi tip ini ya. Ini teman saya ada yang lagi sakit gigi dan saya akan mengobatinya pakai ini, pakai serai ini ya. Ini teman saya ini semalaman nggak bisa tidur ini, sakit gigi ya. Dan ini caranya sangat mudah ya, sangat praktis. Bisa teman-teman langsung praktekkan di rumah seperti ini. Coba kupas sampai yang muda. Ini cukup serai dikupas sampai yang mudanya. Ini tujuannya biar dikunyahnya tidak keras ya. Yang tuanya ini buang aja, ini yang tua. Nah, udah potong segini cukup ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Terus langsung dikunyah. Udah cukup itu. Dikunyah ke bagian yang sakit ini. Dan ini serai ini mengandung minyak asirih yang bisa membunuh kuman di dalam gigi ya. Soalnya dulu saya pernah punya pengalaman gigi saya bengkak, terus saya ngunyah serai ini pas mau tidur. Alhamdulillah pas bangun tidur yang bengkak itu udah kempes ya. Ya selamat teman-teman mencoba ya, kalau ada yang lagi sakit gigi mudah-mudahan saja cepat sembuh ya Bang Buyung ya. Mudah-mudahan aja tips saya bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton ya. Terima kasih, dukung terus channel saya Ciptosong, jangan lupa like, comment dan juga subscribe.